Hayo, 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 hayo. Bernyanyi dangdut, dut endutan. Berjoget dangdut, gosenggolan. Kepala manggut-manggut. Dengar irama dangdut. Kaki bergoyang-goyang. Dengar suara gendang. Hai, ketemu lagi dengan Idol Fikri di sini. Dan kali ini aku temenin sama Kang Gendang. Bang Romi di sini. Nur Hayati, Rai Gede Ampat di sini. Ini tadi kayak lirik-lirik lagu ya. Jelas banget ya, ini kode keras. Bang Romi, Nur Hayati. Siapa nih lagu ini dangdut? Ya, ini dangdut. Pastinya ada juara dangdut Akademi Asia dari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kelapan. Belum. Kali ini kita bakal ngereaksiin para juara Asia. Iya. Ada Kawe nih, ada Papa Wildan, ada Sylvia Ma, dan ada Faul. Nyanyiin lagu ini dangdut. Nih dinyanyi waktu opening kemarin ya. Iya betul. Di konser kemenangan Akademi Asia 6. Yes, jadi kita sengaja ngebungkus ini buat kita reaksiin sekarang pastinya ya. Kalau ini lagu ini dangdut. Kalau kalian ini subrek. Yo, langsung aja. Ini dangdut. Yo. Para juara dan Akademi 6. Para juara dan Akademi Asia 2 3 4 5. Endurance-nya keren. Nafasnya oke banget. Mampus. Sama lo sama gitar lo. Wildan kalau udah megang gitar, nyawanya gila sih gue bilangin. Istri kedua ya dia emang gitar itu gila. Emang udah best banget dia, kayak ruhnya tuh makin mancar gitu ya kan, auranya semuanya. Happy. Tetap dengan gaya dangdutnya. Nah itu dia, aku sukanya itu. Dia tetap masukin unsur dangdutnya, kelebihannya dia gitu. Tengkoknya. Cengkok Aceh dari Paul Gayo ini selalu itu bom ciri banget jadi. Ciri khasnya banget gitu ya kan. Powernya apa? Powernya oke semuanya. Powernya bener banget. Iya. Semua saling melengkapi banget ya, pecahnya oke banget. Pecah. Langsung pecah harmoni semuanya. Itu enak banget pecahnya. Aduh jadi. Gila sih, tiga orang iya, ini. Iya, bener banget. Cepi itu yang dangdut lembut-lembut klasik. Wen ini betul. Dangdut, tapi yang nggak klasik berarti ya, Cepi, tapi enak. Betul. Sama Pildan tuh yang... Dan mereka ini bener-bener kalau kita merem pun kita tahu siapa yang nyanyi gitu ya kan.
Langsung improv. Tadi Paul oke banget langsung improve. Ya. Iya kan? Ada improve dari Paul. Goyang, goyang. Gitu pokoknya ya. Improve-nya dan unik dengan caranya dia itu ya. Apa namanya? Cengkok-cengkok khas Aceh gitu ya, kan. Suka banget deh kalau Vildan main gitarnya. Betul, betul. Ya kan? Dia tuh benar-benar apa ya? All out kalau main out gitar. Banget, benar-benar. Wenny ambil ini percaya. Ya. Bisa. Jadi apa? Sukanya tuh apa ya? Kalau Wenny ngambil harmoni itu enak gitu, betul. Tebel gitu, jadi ya, harmoninya awalnya tuh enak banget gitu nembaknya. Inilah enaknya ya, apa? Enggak, aku dengar suara Paul sama apa? Vildan tuh rocknya dapat mana? Paul yang ngehit yang tinggi, endol gitu. Endol bener Paul ini ngehitnya. Keuntungannya mereka ini suaranya memang range-nya pada lebar, jadi ketemunya juga enak jadinya. Aduh, asik. Aduh, dangdutnya enak banget. Tapi aku, aduh ya ampun, enak banget. Cara dia nyanyi tuh manja itu beda gitu kan sih, kayak cepi banget gitu loh. Aku sukanya orang empat ini, kalau nyanyi tuh penuh, suaranya tuh penuh ngisi semua gitu, nggak ada yang kosong gitu suaranya. Bergoyang, asik, enak banget tadi husky-huskynya Vildan keluar, terus Pak Olindinya Yunda, gimana tadi itu enak. Tadi enak kan? Penuh kan? Kalau mereka harmoninya semua satu-satu suaranya, enggak ada yang sama gitu. Penuh semuanya. Pan-pannya enjoy banget. Enggak ada beban di panggung kayak ngibur-ngibur gitu, enggak ada gitu beban aja, sama sekali. Ada yang salah dulu kan tadi? Iya. Ada sedikit tadi, tapi nggak akan terlalu tata, kita yang tahu kan. Enak banget. Oh, Vildan yang ambil ini? Iya, ambil dong. Enak loh Vildan ambil harmoni, enak banget tadi. Oh. Iya kan? Yes. Nembaknya. Ayo.
cowok-cewek kan? Iya, suaranya tuh. Iya, ini kedengarannya kayak ikut nyanyi juga gitu ya kan. Enak kalau enjoy kayak gini, kita nonton juga jadi enjoy banget. Iya, kita juga joget-joget, enak banget. Feel dan dong kita dapat tuh kan, bener kan melodinya dia. Wow. Yes, aku suka banget ini. Kalau untuk menjadi pembukanya benar-benar membakar semangat seluruh orang yang nonton aja. Iya. Aku sukanya sih memang Vildan tuh selain suaranya, ini Vildan yang gue suka tuh gitarnya tuh gila sih, nyawa itu. Gitarnya tuh bernyawa gitu. Begitu dia main tuh benar-benar kayak nyatu banget gitu ya. Dan aura karismanya dia, bukan aura karisma ya. Aura dan karisma dia tuh kalau udah nyanyi pakai gitar tuh itu keren banget sih. Orang yang enggak ngefansnya bisa tergila-gila sama Vildan kalau dia udah main gitar sama nyanyinya. Betul. Terus ada Cepi yang dengan dangdut-dangdut manja klasiknya tetap keluar di sini dengan gayanya Cepi yang klasik banget cengkoknya. Ya, aku suka banget tuh cara Cepi nyanyi manja-manjanya tuh, aku suka banget. Terus ada Faul. Faul ini cengkok Acehnya tuh selalu dijadiin kental, senjata. Kental dan kental banget gitu loh, jadi ciri khasnya dia banget gitu. Sama ya, suara kan yang agak hidung sedikit. Itu bisa jadi ciri khasnya dia sama cengkok Aceh. Kok cengkok India lu ngomong cengkok Acehnya itu best banget beneran. Yes, Maweni dengan suaranya bulat tebel banget. Aku sukanya Kaweni itu dia ketika nyanyi lagu yang rock, rock banget. Dan gitu dangdut tuh bisa dia bisa berubah jadi gitu. Dan jadi istilahnya dangdut banget dan kayak cewek banget gitu ya kan. Kita tahu sendiri kan kalau karakternya Kaweni seperti apa gitu. Tapi kalau disatuin mereka nyatu banget dan bener banget. Penuh aku ini benar-benar membakar studio 5. Keren banget. Keren. Tapi kok kalian aku lihat-lihat kayaknya makin enggak keren deh. Karena yang nonton nih ada yang belum subrek. Itu dia. Jadi subrek channel ini, loncengnya dinyalain dan juga share video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.